sallu ala Muhammad. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa Kenapa sih? Hah? Kenapa? Senewan gitu kayak orang datang bulan loh. Boring tau nggak? Udah lapar, haus, mana azan maghrib masih lama lagi. Ayo, cuman gara-gara itu. Daripada senewan, mending lo ikut gua. Ikut mana? Ikut aja pokoknya, asik. Oke, gua ikut. Jadi ini yang lo maksud asik itu, bersihin musola. Hey yo, yo ema bro, lo coba ge, bersihin musola bisa dapat nikmatnya tak terhingga. Nih, udah ini. Ayo bersihin musola. Ayo. Teringga apaan? Tenaga gua habis buat bersihin musola. Abang capek ya? Sini dedek lapin keringetnya. Pasti lu. Gua aja. Hey yo, padahal niat gua baik lo bro. Gimana masalah puasanya hari ini? Ambiar. Orang iman beliau setipis tisu. Apaan sih lo ini? Tuh. Belum buka puasa lo ini? Udah. Allah. Masalahnya baru saja memenangkan pertarungan. Pertarungan? Lu gak tahu? Sini biar gua kasih tahu. Seorang muslim yang menjalankan ibadah puasa itu ibaratkan bertarung. Selain menahan haus dan lapar, dia juga menahan hawa nafsu, amarahnya, serta pandangannya. Gitu bro. Sallu ala Muhammad. Apabila hati hilang cahaya iman,